Hey, what's up guys? Welcome to my video. So, baru-baru ni aku ada terima satu modem daripada MyeWiFi. Dan modem tu, sebelum ni aku ada cerita tentang first impression review kan. Jadi banyaklah yang komplain, apa ni tak pakai nak recommend orang pergi pakai. Okay, jadi aku recommend orang pakai berdasarkan offer yang dia bagi. Adakah berbaloi atau tak. Tapi daripada segi servis dia, kualiti dia, aku tak cakap aku recommend. Jadi boleh faham tak, aku recommend based on plan dan based on offer, sama ada murah atau mahal berbaloi atau tidak, bukan dari sudut service dan quality. Jadi baru-baru ni MyeWiFi ada bagi aku modem tu, dia hantar dekat aku dan aku akan dalam beberapa hari ni aku akan gunakan modem tu di rumah, di luar, di tempat kerja, dan aku nak tengok quality dia macam mana dan aku nak tengok setiap telco yang dia offer tu adakah memberi perbezaan. Sebab dia kata boleh tukar-tukar telco kan. Let's say kalau kat situ okay Celcom, kita pakai Celcom. Lepas tu kita pergi tempat lain yang Celcom tak okay tapi Maxis okay, kita tukar ke Maxis. Kalau betul macam tu, kita akan test, aku akan cuba semua. Aku akan duduk di tempat kawasan yang katanya ada Digi, mungkin kawasan ni Celcom, aku akan duduk dekat situ guna line Celcom ataupun Maxis, terpulang line apa yang okey, dan aku akan tengok kualiti dia macam mana. Tapi macam biasa guys, aku harap korang boleh faham dengan kelajuan. Okey, walaupun tempat tu kita tahu line Celcom dia power, memang line Celcom sahaja yang ada mungkin lah kan. Tak semestinya kita pakai Celcom tu dia line tetap okey. Dia tak macam tu. Dikhuatiri congested ataupun quality service yang dibagi oleh telco Celcom tu sendiri. Manakala untuk quality service yang dibagi pada MyeWiFi pun kita kena ambil kira jugalah. Dan jawapan dia memang subjektif. Kita tak boleh tentukan yang mana satu masalah ni. Benda tu susah untuk aku jawab. Semua orang nak jawab pun susah. Jadi aku harap korang boleh faham benda tu. Kemudian kalau aku dah test semua, aku cakap sana okey, sini okey, servis pun cantik, apa semua setting senang, belum tentu bermanfaat ataupun kena dengan preference korang. Itu korang kena nilai sendiri. Korang kena kenal pasti keperluan korang, berapa ramai nak pakai, korang guna buat apa. Itu semua korang kena kenal pasti, kena ambil tahu. Sebab kalau benda tu tak kena dengan preference, murah macam mana sekalipun, benda tu tetap korang rasa macam sampah je. Dia tak ada yang menarik, tak berbaloi. Itu yang akan korang rasa kalau korang tak boleh menilai preference yang korang nak tu sendiri. Jadi video aku, video lama-lama aku, semua banyak kongsikan macam mana kita nak kenal preference kita, keperluan kita macam mana, apa yang kita perlu. Jadi korang cuba-cubalah, rajin-rajinkan orang kata survey. Rajin-rajin buat survey, tengok-tengok video lama tu supaya korang boleh faham. Kalau yang dah faham tu tak apalah, memang celik IT. Tapi ada golongan yang tak celik IT ni, aku harap boleh tengok video-video lama tu untuk korang faham, untuk nak dapatkan plan internet yang paling berbaloi dan kena dengan preference. So guys, itu saja untuk video kali ni. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.